Presiden Indonesia komennya ditutup. Foto sama Ustadz H asteris-asteris yang udah dibubarkan itu komen dibuka, tulis Nikita Mirzani di fitur Instagram Stories-nya pada Minggu, tanggal 28 Juni tahun 2020, kemarin. Unggahan Nikita Mirzani bikin geger jagat. Warganet teringat belum lama ini Bae Muang menggugah foto bersama Presiden Jokowi dan Ibu Negara sambil mengucap selamat ulang tahun. Dirundung warganet, Bae Muang lantas mematikan kolom komentar. Baru-baru ini pula, Bae Muang berfoto dengan Ustaz Felix Siau serta Fatih Karim dan kebanjiran komentar. Publik menduga sindiran pedas Nikita Mirzani ditujukan buat Bae Muang. Pamer pose yoga akibatnya, kolom komentar unggahan terbaru Nikita Mirzani diserang sejumlah orang. Menggugah foto berlatih yoga. Nikita Mirzani menulis, Arka yoga with kaet penyoga star tagar yoga tagar yoga praktis tagar me tagar yourself tagar love yourself, menarik. Sebagian komentar mempertanyakan konflik Nikita Mirzani dan Bae Muang. Mudah-mudahan lo dapat giveaway, tak sedikit pula yang terang-terangan mengaku tim Bae Muang. Akun @yuniayu95 misalnya, mengoceh, hidup Bae Muang. Akun ini membubuhkan emotikon tangan yang memamerkan otot. Di luar dugaan, Nikita Mirzani merespons, Adeu setelah gue bukan Instagram lu. Kasian banget gue lihat hidup lu. Udah-udahan lu dapat giveaway dari Baim ya, akun lain. Akeong 25 Lina garis bawah 94 misalnya, mengancam meng-unfollow Nikita Mirzani dengan berujar, udah enggak respect unfollow ah. Bintang film Taman Lawang dan Nenek Gayung menanggapi santai, respect bukan respect. Katanya mau unfollow, kenapa masih follow? Gue ya enggak butuh di follow sama kaum seperti Anda. Ngurus anak aja masih belum becus itu elo. Coba urus dulu anak sama suami yang benar. Ntar balik komen lagi ya, cetusnya, gampang terprovokasi akun @randypamungkas8 menyahut. Sedih lihatnya I yang sekarang HAA dikasih tahu malah begitu. Yang ini dibalas Nikita Mirzani dengan berujar, Anda enggak berhak kasih tahu saya. Adang-adang ini netizen suka berasa kaya saudara. Atau seolah-olah jadi keluarga atau bapak atau ibu sih. Sukanya ngasih tahu artis mulu. Kenal juga enggak. Ketemu pun belum pernah. Lagi ibu tiga anak ini menyatakan, kalau memang mau kasih tahu itu orang-orang di sekeliling elo dulu yang elo kenal. No wonder kalau Indonesia sekarang makin terpuruk. Karena orang-orangnya gampang terprovokasi. Liputan 6.com. Jadi bagaimana menurut Anda?